Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa, Allah selalu menggandengkan antara perintah salat dan zakat. Aqimish shalah wa atuz zakah. Jadi memang dua-duanya adalah merupakan rukun Islam yang harus kita tunaikan, dan itu merupakan kewajiban. Jika meninggalkannya maka hukumnya adalah dosa besar. Nah, biasanya pada saat Ramadan ini orang ramai membicarakan masalah zakat fitrah. Padahal zakat fitrah itu zakat yang ditunaikan bagi seorang muslim ketika Ramadan hanya satu kali setahun, yaitu sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Nah, tapi banyak sekali zakat-zakat lain yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Di antaranya ada zakat mal, ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian, ada zakat profesi dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering sekali dilupakan, yaitu zakat profesi. Zakat profesi itu adalah zakat penghasilan seseorang sebagai karyawan. Memang zaman dulu, zaman Nabi tidak ada, karena memang tidak ada perusahaan. Nah, di dalam Basnas dikatakan bahwa kewajiban zakat profesi seseorang itu jika diukur dengan 85 gram emas. Jadi ketika seseorang setahun mendapatkan penghasilan setara 85 gram emas, maka itu termasuk wajib mengeluarkan zakatnya. Katakanlah 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta dibagi 12 bulan, berarti 1 bulannya itu sekitar 7 juta. Itu kalau harga emas 1 juta per gram. Nah, nanti tinggal dikalikan saja berapa harga emas sekarang. Artinya bahwa setiap orang ketika mendapatkan penghasilan 7 juta, kalau tadi 1 gramnya 1 juta, itu wajib mengeluarkan zakat profesi. Nah, ada yang membayarkannya, menunaikannya setiap bulan, ada juga yang setiap tahun. Tapi kalau lebih ringannya, itu setiap bulan. Walaupun boleh saja ditunaikan setiap tahun, setahun sekali, tinggal dikalikan saja 2,5%. Ketika 1 bulannya 7 juta maka dikalikan 2,5%, atau ketika setahunnya 85 juta dikalikan 2,5%. Nah, mudah-mudahan hal ini mengingatkan bagi kita yang bekerja mempunyai penghasilan melebihi dari 7 juta. Itu kalau 1 gramnya 1 juta. Tinggal kita lihat harga emas per gramnya sekarang berapa. Itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.